makan doang. Ayo mau ngarep. Salah kan? Aduh. Enggak fokus. Hai guys. Suara aku mendem gak sih? Oh no. Suara aku mendem gak? Kita. Tadi kimas. Kenapa sih filternya? Aku lagi makan. Aku lagi makan. Mami makannya. Sip. Ini anak. Hai. Mila, I miss you. Miss you too. Iya. Makasih. Ina lihat kamu. Gak makasih. Tadak mas. Mau dong, bumbunya dong. Menin aku makan ya. Hoodie-nya beli di mana? Ini hoodie-nya Ina. Kamu beli di mana? H&M. Udah lama. Jadi berapa persen masih ada? Iya, aku lagi di jerawat. Satu. Busuk banget. Ina itu siapa? Kucing. Ada kucing. Kok kucing? Adik aku. Lah Ina yang bilang. Satu ngobrol satu. Ini sama sahabat Dewi ya? Apa sih? Temenin aku makan ya guys. Makanya pakai tangan kanan apa tangan kiri itu. Tangan juga. Ya udah capek deh ngejelasinnya. Oh my god, oh my god, oh my god. Iya mami. Ibu mengrusuh. Nih. Angkat pakai medkit. Ya. Makasih. Umi, aku insyaallah ya kepol tangan lagi secepatnya. Ini kangen banget. Cuma saya enggak lupa tandai. Duh, aku suka banget sashimi. Kenapa sih masih ada yang fight over makan pakai tangan kiri? Jelas-jelas ini mirror ya. Jadi ini kanan, di situ jadi kiri. Hai kak kelas. Sip kan kamu kidal kalau makan. Kalau aku makan pakai tangan kanan. Ya kali aja makan pakai tangan kiri. Mau dimarahin ibu sama Oma. Dalam agama juga nggak boleh. Temenin ada yang nulis pakai tangan kanan sama kiri. Ayo. Dua-duanya bisa. Tapi lu juga bisa. Kanan bisa. Lu kanan bisa kan, masih bisa kan? Enggak terlalu. Akhir. Enggak bisa aku. Oh, maaf guys. Sipa mau jemput Arabka ke Bandung tapi cuma mau bucin doang.
itu Mas Chan. Maaf ya, aku nggak terlalu menanggapi kalian, aku sambil makan. Dia lagi main Roblox. Nak, kau nggak makan, Nak? Enggak. Makan dulu, makan dulu. Ikan punya ini belum datang. Oh iya, dia yang makan juga. Kamu mau apa yang ini? Kita dulu. Kamu jadi ramen atau? Iya. Makasih ya. Bikin vlog lagi, insya Allah. Juliet, ibu ada Juliet. Apa kabar Juliet? Aku terakhir ketemu Juliet yang pas aku promo The Way I Love You kan? Iya, dia Juliet apa kabarnya? Tanya. Juliet, kamu apa kabar? Kapan Kak UG2? Ada di Gino ini tadi kan baru loh. Ya, kamu mau biasanya kasih minyak kakak? Sashimi tuna sama salmon. Salmonnya enak banget. Kadin dilewatin lagi. Indri makan. Oh, shit. Hai. Cipa mana Kak Ina? Hah? 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 Ngelek. Cipa mana? Ngelek. Atau nge-lag gitu. Udah di besa ya. Iya, aku lagi jerawat nih satu. Ini jerawat di sini. Iya, berarti berminyak kulit kepalanya. Oh my god, baru makan gini aja kenyang. Makanya saya tidak mau makan jus. Saya mau makan nasi. Aku sering banget loh pakai anting, cuman karena rambut aku digerai terus jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Kenapa nggak pakai yang gummy bear? Dari kemarin udah pakai yang gummy bear. Umur berapa Kak? Aku masih 17 tah. Seumuran Kak Aji. Agak lama ya. Aku ber... Oh my god, suara aku kenceng juga. Aku bertiga sama ibu, sama Ina, sama aku. Gimana sih Kak? Iya, kucingnya ini digigit ular ya. Coba ada temen aku digigit ular kucingnya. Terus gimana tuh sekarang? Tahu siapa Ina bias di NCT? Apa sih siapa tuh? Jeno. Jeno. I don't even know who that is. Apa teman?
tahu Jaehyun. Itu doang yang kakak suka. Bebe berapa? Beben aku sekarang 51. Yang beratin ototnya kali ya? Alhamdulillahnya. Gelam. Pinter. Itu kamu ya? Sama, wak. Sama apa nih? Berat badannya. Berat badan apa bias? Oh, bias apa sekali ya? Apa? Kira-kira yang nanya berat badan. Kok gue agak ser. Karinya gede banyak kok. Ditambah itu. Aku gak diet. Cuman aku lagi menjaga makan aja karena aku ada proyek baru. Cuman sekarang setiap Sabtu Minggu aku nganggepnya kayak cheat day aku. Supaya aku gak stres. Dan pergi-pergi jadinya makan minggu. Itu deh. Dari tadi tuh suara aku kedengeran gak sih? Ingetin ibu ya ke supermarket ya. Oma. Ayam abis itu. Mau minta beliin serai. Kaji pas tadi NCT doang, NCT juga dong. Aku tuh untuk naksir boy band tuh susah banget. Kayak gak tau, susah banget aja kalau aku gak ngikutin dari awal. Biasanya aku males kayak stand gitu karena saya mah semua di stand. Karena capek, maksudnya ngerti kan, fangirling tuh melelahkan. Jadi aku nge-stand-in BTS aja udah pusing banget, gimana aku multi fandom banyak-banyak gitu loh. Kayak nah lebih ke banyakan ke cewek. Aku kalau cewek aku suka. Aku kalau misalkan girl band gitu aku suka. Tapi kalau boy band aku ngerasa kayak aku gak mau mengkhianati BTS. Dia udah gak tau gue siapa. Ini nge-stand-nya apa ya? BTS, NCT, Stray Kids, CXB, and Hyphen. Sampai kalau mau ngebeliin Ina kado ulang tahun nih, kalau album, aku mau beliin yang tadi. Semuanya suka. Lah Empire Roll tadi aku pesen kan? Kalau yang ceweknya Twice, ITZY, aespa, Blackpink. Apa ya? Udah kali. Sampai aku tuh ya. Aku tuh benar-benar tahu girl band boy band baru tuh dari dia. Gara-gara Ina tuh benar-benar sering banget masang di rumah di YouTube gitu girl band sama boy band baru. Yang aku tidak tahu itu siapa sebelumnya. Kalau di sekolah kan disuruh request lagu sama guru Ina. Guru terus teman-teman Ina pada pasang K-pop, guru Ina juga ikutan nonton. Stand girl group apa? Aku suka
aku number one pasti Girls' Generation sih, itu kayak cinta mati. Karena aku ngikutin K-pop dari generasi kedua, dari K-pop gen 2, dari zaman SNSD, Super Junior, jadi kayak kalau girl band nomor 1 SNSD, to anyone juga aku suka banget, cinta banget. Terus kalau yang generasi selanjutnya yang aku suka, SNSD, OT8, OT9, aku sama-sama suka. Tapi tetap sih kalau ada Jessica tuh tetap kayak yang paling seru. Spill adiknya. Spill adiknya. Lagi nonton drakor apa? Aku lagi gak nonton drakor, aku lagi nonton Modern Family sama Manifest. Manifest. Tapi kayaknya aku gak jadi nonton Manifest karena udah ketinggalan itu. Terus kalau girl band yang lain, aku sukanya Twice aku suka. Tapi kalau dari vokal dance gitu-gitu aku lebih suka Red Velvet. Karena suaranya tuh kayak gitu. Pokoknya kalau SM mah nggak ada. Kalau vokal mereka luar biasa, nggak ada tandingan. Uno, numero uno. Kayak nggak ngerti lah vokal vokalisnya SM. SM lebih ke visualnya sama vokalnya. Tapi dance-nya juga mereka mantep sih, cuman vokalnya tuh luar biasa. Sulgi, Wendy, gurunya tuh kayak mantep. Ngomong apa ya? Kalau EXO, aku dulu suka banget EXO juga. Pokoknya awal-awal debut tuh aku sebelum sebelum EXO L punya nama. Sebelum ada fandom EXO L, waktu kita masih bingung tuh zaman-zaman EXO baru debut nama fandomnya apa, itu aku nge-stan EXO. Terus abis itu aku berhenti di era Overdose gara-gara waktu itu udah mulai banyak isu-isu member yang mau keluar kan, jadi aku gak terlalu ngikutin, jadi aku lebih fokus sama BTS aja. Dulu kalau kakak dengerin lagu K-pop waktu Ina gak suka, Ina marah-marah sendiri. Sekarang kebalikannya. Ada reuni nggak ya Girls' Generation? Aku fix banget sih nonton konser. Melihat Jakarta konser, kan itu banyak yang K-pop yang mau. Yang mau itu. Aku mau itu deh, Kak. Apa? Bikin mashed potato sama brokoli. Enggak mau mashed potato. Hah? Enggak mau mashed potato. Nah, apa emang? Ini tuh live Nana. Ini tuh maksudnya apa? Bisa dapat duit? Gak tau, Ina gak pernah nge-live lagi. Kaget. Kak Siva suka pedes gak? Aku suka banget pedes. Tapi mahnya dulu tuh aku kayak dulu aku gila banget pedes. Nah, nah, kamu belum makan. Bener lah. Udah makan tadi. Makan dulu. Dulu tuh aku gila banget pedes, benar-benar kayak gila banget deh, pokoknya kayak nggak sadar akan penyakit aku sendiri. Tapi kayaknya makin kesini aku udah makin nggak kuat, perut aku udah benar-benar nggak sanggup makan pedes, jadi makan pedes yang dikit aja tuh kayak udah nggak enak. Apaan sih tuh?
jadi kalau malam-malam berubah jadi itu orang-orangnya jadi kayak di dalam kayak gitu. Jadi harus buat tempat pertahanan diri kalau malam-malam orang yang kayak apa itu-itunya apa itu apa karyawan-karyawannya berubah jadi kayak makan-makanin orang. Jogi. Makan dulu tapi ya gitulah jadi harus beli makanan dulu. Halo. Project filmnya next apa? Aku masih belum bisa kasih tahu judulnya apa, but it's gonna be very exciting. Doain sehat, ya bisa jalan. Ya, yeah, doain pokoknya sehat supaya aku bisa lancar syutingnya. Aku next month, insya Allah udah mulai preparation dan akhir bulan mungkin insya Allah kalau dilancarkan semuanya udah mulai syuting filmnya. Sabar, sabar. Aku ntar juga harus ke Bali lagi buat ngurusin kerjaan buat film ini. Bukan syutingnya, tapi kayak ada sesuatu yang harus aku urus soal film ini di Bali. Ini bukan buat libur. Iya, buat kerjaan. Cipa-cipa obat jerawat kamu apa? Aku nggak tahu sih sejujurnya aku kalau ada jerawat aku diemin aja sampai dihilang. Walaupun ganggu banget. Dek. Mami. Sorry. Itu biasa. Walaupun jerawat aku yang ini ganggu banget. Karena dia super sakit. KUD ya bukan? KUD series bukan film. Ya. Kalau Tinita gimana? Ya udah. Wah, mau gimana? Dia ya mau dia nikah mau dia enggak juga mau gimana siapa V apa oh iya maaf ya. Kalau V nikah gimana ya udah gimana dong kalau dia nggak nikah juga dia nggak mungkin nikah sama aku kasih makanya jadi tambah ya umur aku masih 21 insya Allah tahun ini 2022 apa? Oh ya boleh, makasih ya haha, kangen banget gila bro kenyang banyak lagi sebelah salah depan kakak makan suka NCT juga nggak enggak ya enggak aku nggak ngikutin NCT ya, waktu itu kakak ngeliat hashtagnya Jaehyun iya terus kayak oh my god kocak banget kan satu series suaranya bagus sama JK iya sama Enwo sama pokoknya 97 live. Oh, pada nanyain sweater aku sih. Ini bukan sweater aku. Ini punya saya. Ina. Aku sering banget tukeran baju sama Ina. Kalau kakak gak awasin aku mejanya kakak. Kalau kadang suka teriak-teriakan. Iya ayo Taha, aneh banget lo ngajakin ketemu padahal lo yang paling sibuk, lo yang paling dari kemarin gak ketemu sama kita. NCT buat lagu, iya. NCT buat TikTok pakai lagu Dangdut Indo. Demi apa? Bener? Oh iya aku lihat. Padang kita yang diterima pas dilihat akunnya bukan NCT asli. Ayo Devano. Jadi enggak. Enggak ada. Enggak. Apa I miss you? Kok miring-miring sih juga sih. Care-care. Tuh kak, abis itu udah banyak. Suka texting gak? Ina atau belum? Apaan? Ina gak belum? Ina makan texting, aku gak ngikutin. Kayak aku ngikutinnya seniornya. Seniornya? Aku ikutin.
Jungkook sama ya beda beda siapa beda beda generasi. Awas ya, kamu nggak suka sama Minho lagi ya kak. Aku mau Minho kak. Minho sukanya TXT sama Hype juga suka. Kayak komennya banyak yang korea deh. Cuma? Kak aku ngomongin korea ya. Ya, buat main. Apaan? Kak Zaki kenapa? Neng, Neng, Kak Putri. Neng, ibu biasanya siapa kalian? Dongwoo. Aku. Aku. Enggak enggak boyband boyband. Iya itu. Siapa? Si ganteng. Siapa? Jungkook. Jungkook. Halo, sore. Hai. Iya. Saya mau review ini gimana makan. Oh, ya enak kok. Enak. Atau enak aja. Enak banget. Enak banget. Iya. Kebetulan kita kan lagi launch baby kan. Susunya banyak yang baru. Jadi hampir 80% kita 3 hari yang lalu upgrade menu baru semua. Oh. Ya, berasa ya kalau itu menu baru. Aku tapi, tahu yang ini baru sih. Ya, itu Thunder Roll. Thunder Roll. Tadinya Kagoshima. Iya. Sering makan sering ya, kita namanya Kak Kusima tapi itu sih beda beda kebetulan memang hari ini weekend pertama kita penjualan menu baru jadi kalau agak-agak salah dari tim kita yang mungkin isiannya nggak sesuai udah ini ya mohon maaf enggak enak ya di sana ada yang dicebak di dalam ternyata di cabai rawit tim saya belum tahu belum apa tapi saya bisa sorry nggak apa-apa ya, apa. So far all semua tesnya aman enak aman ya enak ya makasih terima kasih sorry ya kalau kurang maksimal enggak udah kok cukup makasih ya sama saya harus isan ya iya makasih iya tapi untuk lo juga ya lo tinggal isan ya. Iya, iya, ya, nanti aja nih. Nanti ya, nambah ya. Lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, kenyang. Aduh, ini nanti 4 lagi. Ini saya ini. Aku saving for beef charcoal sama dessert. Ini banyak. Rambut gua aneh. Kamu mau impress gak sih? Enggak. Bahasa Gorontalo. Bisa bahasa Gorontalo. Sedikit. Enggak, ntar dulu. Ini ke bawahin gimana sih? Dua. Nah. Hah? Apa sih? Oh my god, eyesight aku jelek banget. Iya. Baju saya. Aku pengen banget bikin vlog YouTube tapi aku masih belum menemukan motivasi kan HP saya karena ini cukup untuk bikin apa sih ketawanya serem banget. Ayo aku minjem bentar. Aduh Siapa kapan main sama Ken? Baru kemarin, baru semalam. Itu udah matang belum sih, Bu? Belum. Itu belum? Ini belum. Bu, emang ini belum ya? Bu, buat itu belum tuh belum dibalik suka
apa kurang kali ya itu ya. Kasih kok ngomong bahasa Gorontalo. Malu ya, agak malu di tempat umum. Soalnya kalau ngomong bahasa Gorontalo itu tone suaranya harus agak ngegas. Jadi kalau aku ngomong di sini takutnya pressure. Nanti gak sih bikin vlog Beat nih. Iya kak. Kalau Beat adatnya. Ini HP ibu bentar. Ya. Ini siapa? Kok banyak? Ini aku yang gak ngeliat komennya apa banyak yang skip sih sama aku? Tapi ini loh. Hai Koko, how are you? Siapa tahu Treasure nggak? Itu YG ya? Hah? YG itu entertainmentnya YG. Boyband. Boyband. I don't know. I have no idea. Yeah, I know. Iya. Aku tapi nggak ngeliat. Aneh banget. Kayak yang main mermaidin lo kan buat jadi lautnya. Kapan syuting lagi? Itu gue aja. Kapan syuting lagi? Ini sini nih, satu-satu. Ya Allah. Kau mau ini? Enak kenyang ini aja bro. Yaudah aku makan ini. Yaudah. Sumpah aku live gak jelas banget. Orang mana? Orang mana? Hoodie-nya bagus ya lah pilihan saya. Bias kamu siapa? Bias aja. Bias di mana? Joko tambah ganteng enggak kan? Aku gak kuat. Nah, makin banyak cindikan. Apa sih? Aduh, mana sih ini? Hai Ferry, selamat ulang tahun. Ini apa ini? Emang jerawat aku sekelihatan. Kena cahaya, bias kakak di BTS. BTS, bias di BTS. Bias di BTS siapa? Spill yang di sampingnya. Hai. Rambut ini aneh banget. Enggak. Baru mandi, rambut ini jadi aneh kalau baru mandi. Bagusan digerai kalau habis mandi. Biasa-biasa sih, aku nggak tahu. Jaehyun doang kayaknya. Jaehyun. Lukasnya sih NCT, tapi lagi hiatus. Boleh. Oh, lagi hiatus. Gak tahu gara-gara waktu itu ada apa gitu. Ternyata. Ini dia belum nggak? Kok lama banget ya? Iya. Ini sudah sini. Mas, ini kok lama banget ya? Matangnya. Iya, kali ibu ya. Mungkin. Coba kamu pegang bu, ini barangnya begini apa? Debus gitu ya pegang. Ganti aja bu, coba. Iya. Mas ini sekalian di take out aja. Kakak kalau BTS hiatus gimana? Kasih. Ya udah kalau buat demi kesehatan mereka atau demi kebaikan mereka ya udah. Enggak. Disini kita apa? Oh ya. Biasa kak di EXO. Biasa pada apa? Jangan di HP Ina lagi nungguin pagi. Ibu. Hah? Mana punya? Habis kenyang. Onces. Kakak udah berapa menit sebenernya? Gimana sih? Live. Oh my god, 35 menit. Gabut banget yang nonton. Gabut banget.
siapapun yang nonton live aku dari tadi, kalian luar biasa. Cara mancungin hidung. Gila. Request gak sih tau? Barisan ke paling depan dapat deh pasti. Yes, udah pagi. Nah, ini gimana sih? I have to cari-cari makanan. Mendingan di rumah atau aja beli makanan dan nonton bioskop. Nah, udah. Kak, kok HP-nya tebal banget? Siapa? HP-nya ibu. Capek. Oke, bentar ya. Kalau aku sudah menemukan kemauan dan semangat. Kenapa? Untuk ke-vlog. Bikin vlog kalau nggak mau jadinya garing. Ya. Nah, it's my house. Oh my god, I didn't know. Yaudah kali ya, udah nih guys. Aku gabut banget, live-nya gak jelas. Bye. Tong. Oh, gak bisa.